Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Izi, di episode kali ini kita akan melihat proses pengolahan abon kita kurban Izi. Kali ini saya sudah berada di lokasi unit usaha kelompok wanita Nararya Kirana di Lumajang, Jawa Timur. Pasti sahabat Izi penasaran kan? Yuk sama-sama kita lihat. Sahabat Izi, sebelum kita melihat proses pengolahan abon kita kurban Izi, maka yang perlu dilakukan terlebih dahulu yaitu dengan pemilihan daging. Tujuannya agar abon yang dihasilkan benar-benar berkualitas. Step pertama yaitu memisahkan daging dari lemak. Proses ini penting sahabat, karena jika daging menyatu dengan lemak, maka kita akan mengalami proses kesulitan di bagian penggorengan, yaitu daging akan menyatu dan lengket. Setelah itu, daging dicuci bersih dan dimasukkan dalam alat presto. Step kedua yaitu proses presto. Step ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam dalam sekali proses. Tujuannya agar daging benar-benar empuk. Step ketiga yaitu proses pensuiran. Tujuannya agar daging terpisah-pisah secara memanjang, sehingga siap diolah menjadi abon kita kurban Izi. Step keempat yaitu proses penggorengan. Dalam step ini, daging suwir dimasukkan ke dalam alat penggorengan yang dicampur dengan bumbu dan minyak. Dalam proses ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama sahabat, yaitu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, sekali proses penggorengan ini hanya bisa menghasilkan 5 kg daging suwir. Step kelima yaitu memisahkan minyak dengan abon hasil penggorengan. Tujuannya agar abon yang dihasilkan benar-benar kering dan kenyal. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk menghasilkan 2,5 kg abon. Bayangkan sahabat. Step selanjutnya yaitu memisahkan daun jeruk dengan abon serta mencampurkan bawang goreng sebelum kita memasuki ke proses pengemasan dan penimbangan. Nah, proses pengemasan dan penimbangan ini menghasilkan 250 gram per pikis. Step selanjutnya yaitu proses press dan kemasan agar abon terlihat rapi dan kualitas abon tetap terjaga. Demikian tadi sahabat, step pengolahan abon kita kurban Izi. Semoga bermanfaat. Abon kita kurban Izi bergizi dan mudah dinikmati. Zakat is easy.